Halo semuanya, hey, sekarang kita mulai sekarang ya, kita mau mulai pertandingan olahraga lagi. Futsal ya? Ini futsal teman-teman. Futsal pertandingan antara Surabaya melawan Jakarta. Di Liga Futsal Indonesia. Seperti apa keseruannya? Apa ini? Thank you.
Istirahat babak kedua, kita akan mencari jajanan khas dari Kor Unesa, teman-teman di Surabaya. Ini Doni dulu ini juga lulusan Unesa, teman-teman. Jadi dia tahu tempat-tempat tersembunyi. Ini penyakit gula mulai berburu. Ya biasa, gula mulai tinggi. Dia mencari sesuatu untuk. Itu ada pentol, teman-teman. Pentol, tepoci. Kita cari es teh aja, setengah gula. Ya Allah. Di sana ada soto babat, bakso. Oh, itu makan kesukaan kameramen. Kolesterol. Dan nasi pecel juga. Bumbu kacang sama sambal kita. Rp7.000 4 kali. Ah. Kita beli pentol, teman-teman. Ya murah-murah aja. Kalau nasi nanti campur aja. Uang kas Pokoba menipis, yo. Iya. Sedih ini. Kacang sama kecap aja ini. Yang ini. Campur. Kan bumbu apa, Don? Bumbu-bumbu asmara, ya. Bumbu-bumbu kerica. Bumbu bertiga aja. Teman-teman, tanpa kita sangka ternyata ini kayaknya kenal, teman-teman, ya. Kayaknya pemain. Pemain mana, Mas? Misalnya itu dari Pornhub. Pornhub FC, teman-teman. Murah ya makannya ini. Rasanya lumayan sih, Don, ya.
sudah tadi pertandingan antara BTS melawan Sadakata tadi ya. Sadakata. Sadakata lawan BTS dengan skor 5-2 teman-teman. Cuma tadi nggak ada konflik-konflik gitu ya. Kita akan mencari mungkin ada semacam konflik biar rame ya. Lagi ya. Teman-teman. Ternyata pertandingan berjalan free play ya, walaupun iya. Sedikit-sedikit gesekan gitu. Terus banyak pemain timnas juga bagus gitu ya. Pemain timnas ya, seperti Ruku Boy, Saun. Terus siapa tadi? Rio Pangestu. Kayaknya sih, yes. Ya kayak gitulah artinya teman-teman ya, oke? Okay? Oke, okay, kita akan buat konten-konten olahraga lagi gitu ya. Ah, oke. Okay. Nantikan saja teman-teman ya. Nantikan saja ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, okay, teman-teman.